arisan. Apa dong? Kreditan. Eh, sebentar, mohon maaf. Ini? Oke ya. Apa ini dia? Kasian loh. Ada fakta apa berikutnya? Bunda, ayo. Ibu sayang. Itu kan ada itu loh, si Babang Tampan loh. Mas Andika. Itu karyanya juga banyak, ngetop-ngetop semua. Memang bagus-bagus, suaranya juga bagus. Tapi tahu nggak, ternyata dia ini dari kecil tuh udah usaha loh. Dan dia benar-benar sangat mandiri loh. 3 SD aja dia udah jualan. Jualannya juga pempek apa segala macam, kasihan loh. Tapi dia memang benar-benar semangatnya tinggi. Benar-benar pengen jadi orang hebat dan kesampaian, walaupun kecilnya dia kayaknya lagi sedih banget ya ditinggal orang tuanya, dan dia mandiri ikut tante. Hebat ya? Tanyain dong. Tanyain dong. Oke. Betul, Dika? Benar-benar. Jadi jualan dulu ya. Jualan-jualan pempek. Aduh. Iya. Terus sih? Lo mau transfer gue gak? Iya, kan gue pasti beli dong kalau lo ada produk. Gue mau di tengah-tengah? Iya, boleh. Gue jembatanin ya? Oke. Okay. Betul cerita yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat kita. Bener. Mohon maaf, memang dari awal tuh, loh, bahkan kita dapat informasi, mohon maaf banget. Ya. Sempat jadi petugas kebersihan waktu itu awal. Iya, benar. Sama bangunan juga pernah. Iya. Semua yang ngasilin duit pernah semua sih, kayak dulu kerja di rumah makan bagian kebersihan, terus lama-lama naik, jadi nganter makanan. Proses gitu, semua. Ya. Sampai tadi gue ngobrol sama Andika, ini calon mertuanya udah dibeliin sesuatu. Masya untuk Allah. Calon mertua loh ya. Betul, baru calon tuh. Baru calon. Apa yang Vicky tahu selain itu? Sayang aja sih ya, dia hadir di saat yang tepat gitu ya, Andika. Tapi seenggaknya sumpah, kalau sampai nanti kalian melangsungkan pernikahan, ini mungkin ditonton semuanya. Saya salah satu orang yang akan siap untuk menjadi MC pernikahan kalian dan saksi pernikahan kalian. Assalamualaikum, matur suwun. Sampai waktu itu nggak mampu untuk membeli baju sekolah. Iya, karena kan emang kalau gue sih pribadi nggak tahu perpisahan orang tua gue itu karena apa. Tiba-tiba masih kecil kan? Ya, baik 2 bulan itu gue udah diurus tante Eli gue, terima kasih gitu. Terus gue ketika gue sudah besar, sudah SD, sudah mengerti orang tua, ternyata itu adik bapak gue. Gitu. Jadi bapak gue tuh emang udah pisah, udah lama. Gitu. Tapi menariknya dia tuh ini ya bro, menariknya tuh dia inspiratif sekali ya. Dari kecil udah berjuang. Pertama kali waktu pekerja jadi yang kebersihan di restoran, rumah makan, berapa dapat kali gajinya, upahnya berapa? 1.500. Setiap apa itu? Jadi gue awal kerja itu bukan pempek malah. Perpiring? Apa? Nganungin cabai. Jadi panen. Ya, bersihin cabai orang di pasar maksudnya. Oh. Di pasar bukan itu. Maksudnya di pasar suruh bawain cabai gitu, suruh orang gitu. Oke, sedikit ya. Reni, mohon maaf. Terlepas dari jodoh atau, tapi kita doain mudah-mudahan jodoh nanti ya. Kamu sudah tahu, sudah mengetahui panjang banget perjalanan awal karir dari Andika. Apa yang kamu bisa katakan untuk insya Allah ini calon suami kamu? Asem garam kehidupan, baik salah maupun benar, keliru, hilaf, semua pernah dilalui. Apa yang ingin kamu